السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Hadirin dan hadirat kaum muslimin wal muslimat Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Di malam hari yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini, dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan kembali melanjutkan Kajian kita dari kitab Salah Satil Usul Tiga landasan utama Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Dan syarahnya kita ambil dari tulisan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin Rahimahumullahu Ta'ala Terakhir kita sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan Tauhid asma wa sifat Yang mana kita mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran Dan dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Alihi Wasallam Tanpa kita mentahrif Mentaktil Mentakif Dan mentamsid apa itu tahrif? Yaitu kita mengubah maknanya. Kita menetapkan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian tanpa kita mentaktil, mentaktil itu meniadakan. Kita menolak nama-nama tersebut. Atau mentakif, membagaimanakan. Seperti kalimat istiwa Allah bersemayam di atas aras Lalu kita mengatakan bagaimana istiwanya Allah di atas aras. Maka kita katakan semua itu kita tetapkan bagaimana Allah dan Rasulnya mengabarkan. Adapun tata caranya kita serahkan dan kembalikan kepada Allah. Kemudian yang terakhir yaitu tamsil. Tidak boleh kita menyerupakan. Ketika Allah mengatakan tentang dirinya Allah punya tangan, kita katakan Allah punya tangan tapi tangan Allah dengan tangan makhluk itu tentu tidak sama, berbeda. Jangankan antara Allah dengan makhluknya, antar sesama makhluk saja banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Padahal secara nama itu sama, tapi tidak melazimkan nama yang sama itu zatnya pun sama. Seperti kaki, manusia punya kaki, Meja punya kaki. Tapi antara kaki meja dengan kaki manusia itu tidak sama. Sama-sama kaki, tapi secara zat itu berbeda. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan sesuatu yang secara nama sama tapi zat berbeda, maka tentu perkara tersebut akan jauh lebih berbeda dengan apa yang melekat pada Allah taala. Makanya dalam masalah tauhid asma wa sifat ini benar-benar kita kedepankan iman, iman kita kepada Allah dan kita mengimani setiap berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian pada pertemuan berikutnya, eh, pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyebutkan ada dua kelompok yang mereka itu menyimpang dalam masalah tauhid asma wa sifat ini. Yang pertama yaitu kelompok mu'abtilah itu mereka-mereka yang mentaktil yang mereka itu meniadakan sifat Allah. Yang mana mereka menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Dengan alasan kalau sifat ini ditetapkan maka nanti Allah itu mirip dengan makhluk. Maka mereka meniadakan sifat-sifat tersebut. Maka kita katakan prasangka tersebut itu dapat dibantah dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an menetapkan sendiri tentang sifat-sifat dan nama-namanya. Berarti, kalau kita menolak sebagian nama-nama Allah dan menetapkan sebagian, itu artinya kita menolak sebagian apa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dan kita menetapkan sebagian. Kata para ulama, menolak satu huruf saja dari Al-Quran itu bisa menjadikan kita kufur dan keluar dari Islam. Apalagi, ini menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Sedangkan sisi yang kedua, bahwasanya tidak melazimkan dua atau sesuatu itu memiliki nama yang sama. Tapi memiliki sifat yang sama pula, seperti yang kita contohkan tadi. Kaki manusia punya kaki, meja punya kaki, ayam punya kaki. Antara kaki manusia, ayam, dan meja itu tidak sama, ada perbedaan. Meskipun secara nama itu satu, tapi tidak melazimkan zatnya itu pun satu. Manusia punya muka. Ya, nyemot punya muka, ya, nyemot ya. Rumah punya muka, sama rumah uh, mukanya rumah dengan mukanya manusia. Kalau untuk mau bilang sama bahaya, perlu diperiksa ini. Tidak nah, sama, masjid ini punya muka, tapi tidak sama antara mukanya masjid dengan mukanya manusia. Secara nama sama, sama-sama muka Tapi secara zat itu tidak sama Nah kalau ada di tengah-tengah makhluk saja terjadi perbedaan Bagaimana nah. antara Allah dengan makhluknya Makanya Allah Ta'ala berfirman Laisa kami Antara Allah dengan yang lainnya itu tidak sama Tidak bisa disamakan oh, basir. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Nah ini dua cara kita membantah orang-orang yang mentaktil, yang menolak sebagian dan menetapkan sebagian. Bahwasanya yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu sendiri adalah Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan di dalam hadis Nabi SAW. Sedangkan yang kedua, ya, ketika sesuatu itu memiliki nama yang sama, tidak melazimkan dia itu pun memiliki sifat yang sama. Secara zatnya sama. Ya, nama-nama namanya sama-sama Ahmad. Tapi antara Ahmad yang A dengan yang B tidak sama. Yang A pendek, yang B tinggi. Yang A ganteng, yang B rodok ganteng. Beda, tidak sama. Yang Si A, Ahmad yang A istrinya satu, Ahmad yang B istrinya empat. Itu beda, jauh, tidak sama. Pada perbedaan, tentu dengan Allah Ta'ala jauh lebih jauh perbedaannya. Baik, sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua. Jadi ini sebenarnya secara umum ya, beliau Syekh Muhammad bin Shalih itu menyebutkan ada dua kelompok. Ada yang mu'attila yang menolak sebagian menetapkan sebagian, ada yang musyabbiha. Yang kedua itu namanya musyabbiha, yang menyerupakan. Ya, tasybih, penyerupaan. Yaitu menyerupakan antara Allah dengan makhluk. Itu namanya musyabiha Secara umum ada dua Tapi kalau dibagi dua ini Itu yang banyak cabangnya nanti itu Ada Mu'tazila, ada Jahmiyah, Ada Ash'ariya Ada Kullabiya ya, Banyak nama-namanya itu Yang mana mereka itu kebanyakan rata-rata menyimpang dalam masalah asma was sifat. Selain daripada akidah-akidah mereka yang lain, banyak di antara mereka yang menyimpang dalam masalah asma dan sifat. Ya, mungkin dalam bab ini tuh kitab yang bagus untuk nggak tahu ya. Untuk saat ini saya saya melihat kitab yang bagus yang membahas tentang masalah asma atau sifat itu buku yang bagus itu tesisnya ini oh bukan tesis ya, disertasi kayaknya. Ustaz Firanda yang berkaitan dengan jawaban Ibnu Taimiyah terkait orang-orang yang menetapkan sifat dan menolak sebagai sifat coba dibaca buku uh, Ustadz Firanda itu tuh bagus ya itu tapi yang harus hati-hati membacanya pelan-pelan ya pelan-pelan dipahami ya karena itu mengandung banyak hal-hal yang harus dipahami dengan sebaik-baiknya itu bagus buku itu saya sangat merekomendasikan untuk antum memilikinya. Itu bantahan-bantahan Syi'ah Islam Ibnu Taimiyah terhadap orang-orang yang menolak kepada penolak sifat Allah taala. Itu bagus bukunya itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kelompok yang kedua sekarang. Yaitu Al-Musyabbihah. Apa yang dimaksud dengan Musyabbihah? Alladina asbatul asma sifat taala bi Dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi diserupakan dengan makhluk. Ya, diserupakan dengan makhluk. Zaimina an nusus. Karena mereka beranggapan, ya, bahwasanya yang demikian itu sesuai dengan nas yang datang sesuai nas yang datang dari Al-Qur'anul Karim Allah taala yukhatibul ibad bima yafhamu karena bagi mereka Allah itu berbicara dengan hamba-hambanya berdasarkan apa yang dipahami oleh hamba Dari sini saja sebenarnya ketahuan orang-orang Tasbih musyabbihah itu memperumpamakan antara sifat Allah dengan makhluk karena mereka memahami Al-Qur'an itu secara kontekstual, tidak dipahami berdasarkan penjelasan ulama tafsir. Jadi apa yang didapatkan dalam Al-Qur'an itu diambil secara mentah-mentah sama mereka. Padahal ada ayat-ayat yang memang harus dilihat kepada tafsir para ulama supaya kita itu benar-benar memahami maksud dari ayat tersebut, tidak bisa hanya dipahami dengan konteks itu. Secara langsung, baca bisa kita langsung paham. Contoh para sahabat, ketika datang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-An'am, ayat yang ke-82. Kata Allah Ta'ala Alladzina amanu walam yalbisu imanahum Ula'ika lahumul wahum muhtadun Perhatikan ayat ini Allah mengatakan Dan orang-orang yang beriman Dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezoliman Allah mengatakan di sini apa? Zolim Maka mereka lah yang mendapatkan keamanan dan mereka lah yang akan mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat itu merasa berat. Kenapa berat? Karena bagi mereka tidak ada manusia yang tidak berbuat zolim. Jadi, mereka memahami kedzoliman di sini adalah kedzoliman yang sifatnya umum, yaitu kedzoliman yang kita lakukan kepada manusia, atau kedoliman yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Maka ketika turun ayat ini mereka merasa berat. Sampai-sampai mereka mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dolim? Semua berbuat dolim. Kalau sekiranya yang dimaksud kezoliman dalam ayat itu adalah kezoliman yang secara umum, tidak ada orang masuk surga. Zolim soalnya. Maka Nabi SAW menjelaskan ayat itu dengan mengatakan, ya Alam tasma'u, tidakkah kau pernah mendengar ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Inna Sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang besar. Jadi zalim yang dimaksud dalam ayat ini bukan kedzaliman yang dipahami oleh para sahabat secara umum. Tapi kedzaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah perbuatan syirik. Antum kalau ambil konteks ayat ini, enggak ada orang yang tidak zalim, jemaah. Makanya butuh kepada penafsiran Adanya tafsir Tujuannya untuk menjelaskan makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut Disebabkan manusia jahil, tidak ngerti, kurang ilmunya Apalagi orang tahu moco gitu kan nggak pernah baca Tahunya baca Quran aja belepotan Belepotan Sudah belepotan pakai mic pula tua luar. Akhirnya orang yang dengar itu merasa kayak gimana gitu telinganya gitu ya. Antum dengar orang nyanyi fals, ya. Sama dengar orang ngaji salah, itu lebih sakit telinga antum orang ngaji yang salah. Serius. Karena itu mengganggu. Karena ketika dia itu berbeda secara makharijul huruf, berbeda secara tajwid, maka itu akan merubah makna. Makanya tidak sembarangan orang-orang itu harus boleh membaca Al-Quran. Kecuali mereka-mereka yang sudah bela belajar tentang tajwid, belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Supaya mereka benar-benar bisa membacanya dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Antum bayangkan seorang imam dengan pd-nya ketika dia mengucapkan alhamdulillah yang harusnya menggunakan hak yang tipis yang mana hak itu ya berada di di mana ini ya di tengah-tengah kerongkongan tapi dia menurunkan haknya itu pada bawah alhamdulillah yang tadinya harusnya segala puji bagi Allah tapi karena diturunkan nafasnya ke bawah menjadi kebinasaan buat Allah. Ya, beda. Antum fals maknanya tetap sama kan nyanyi itu. Cuman adanya tok yang fals. Tapi beda dalam baca Al-Qur'an itu sama, Ya, itu tidak bisa disamakan. Apalagi ini tafsirnya itu penting. <tuh> penting, Jeng. Ya. Maka selalu saya ingatkan kepada Para jemaah sekalian untuk Di rumah itu punya buku tafsir Dan wallahi saya ingin Sedikit berbagi kebahagiaan Dengan Antum Selama ana mengajar kajian tafsir Ya selama ana mengajar kajian tafsir Ada beberapa kajian ana itu tafsir Ana masya Allah mendapatkan Bagaimana kemudahan-kemudahan yang Allah berikan Kepada ana pribadi Karena kita mempelajari kalamullah Ayat-ayat Allah, mempelajari ucapan Allah Allah berikan kemudahan-kemudahan Kepada kita dan itu yang anda rasakan. Selama anda mengajar tafsir, itu berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang anda tidak pernah menyentuh tafsir. Tiba-tiba anda menyentuh tafsir, anda mengajarkan tentang tafsir. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang anda dapatkan. Itu salah satu hikmah. Kenapa orang itu perlu untuk menghayati firman-firman Allah dan apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mendapati sebuah tulisan aja kita mencoba untuk memahami apa sih maksud dari tulisan ini nih? Coba gimana coba? Ditanya istrinya gimana gimana apa maksudnya ini? Itu tulisan manusia yang antum paham juga nggak masuk surga, nggak paham juga nggak masuk nggak masuk neraka. Tapi Al-Qur'anul Karim, kadang-kadang kita tidak berusaha untuk tidak memahaminya. Padahal di dalamnya itu terdapat pelajaran. Maka benar, sungguh benar apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Inna hadal Quran yahdi lil latihi akwam. Al Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang lurus. Benar. anak rasakan sendiri. Betapa dampak positif di dalam kehidupan yang ana rasakan. Demi Allah. Ini anak berbagi kebahagiaan supaya antum tergugah untuk membaca ayat-ayat Al Quran, membaca tafsirnya, mempraktekkan bagaimana apa yang diinginkan oleh Allah Taala dalam firman-firman tersebut dan itu akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Ya, berikan kemudahan-kemudahan, kadang menurut anak, per perkara ini, wah, kayaknya gak bisa deh. Tepat waktu, pasti akan molor. Allah berikan kemudahan kepada kita. Kadang-kadang bantuan datang tanpa kita sadari. Ya, itu semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita, menjadi berkah hidup kita. Jemaah, lebih berkah. Saya merasakan lebih berkah orang-orang yang mempelajari tentang tafsir Al-Quranul Karim. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan Ustaz, kenapa nggak belajar akidah dulu? Ya, itu isinya Al-Quran itu akidah semua itu. Dari awal sampai akhir itu isinya akidah semua. Kitab akidah yang paling utama itu Al-Quran. Itu yang paling utama, itu sumber utama akidah itu. Dari mana untuk mengambil sumber utama akidah? Dari Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita berbicara tentang ayat-ayat makkiyah, subhanallah ayat-ayat makkiyah. Itu pengaruhnya luar biasa dalam hidup kita. Tapi kita kembali ke sini. Nah, mereka beranggapan bahwasanya Allah itu katanya berbicara kepada hambanya sesuai dengan apa yang dipahami oleh hamba. Maka kita katakan, kita memahami firman Allah itu dengan penjelasan para ulama, bukan dengan pemahaman kita. Kalau kita memahami Al-Qur'an ini berdasarkan pemahaman kita, liar, Pak. Liar nanti adanya pemahaman para salaf untuk mengikat supaya pemahaman kita itu tidak keliru. Tidak keliru, jangankan kita, sekelas para sahabat masih bisa keliru dalam memahami ayat. Mana contohnya? Ketika Umar mendudukkan Abdullah ibnu Abbas di hadapan para sahabat-sahabat senior untuk bertanya tentang ayat Allah firman Allah taala dalam surat Al-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal -fad. Sepakat senior itu mengatakan tentang kemerdekaan tentang Islam, tentang Fatul Mekah, tentang ini, tentang bagaimana Islam akan jaya. Tapi lihat bagaimana Abdullah Ibnu Abbas menyampaikan sebuah pembahasan yang berbeda. Tidak pernah dipikirkan oleh para sahabat-sahabat senior. Ayat tersebut berkaitan dengan ajalnya Nabi. Apa kaitannya ajalnya Nabi sama ayat itu? Tapi ini pemahaman. Bagaimana pemahaman itu? Sahabat saja bisa keliru gitu loh maksudnya. Apalagi kita. Maka dijelaskan kenapa ayat itu berisi tentang ajalnya Nabi. Karena Islam sudah tersebar. Otomatis kalau sudah tersebar apalagi tugasnya Nabi. Al-Quran sudah sempurna. Islam sudah tersebar. Apa yang mau dilakukan sama Nabi Tiba ajalnya beliau, dan benar, setelah kurang dari haji wada maka beliau pun terjatuh sakit. Nah ini pemahaman, dan itu tidak bisa kita memahami sendiri, kecuali dengan membaca kitab-kitab para ulama. Sekarang alhamdulillah, kitab-kitab tafsir itu banyak, kitab-kitab ya, tafsir itu banyak, tinggal bagaimana antum memilikinya di rumah saja. Toib. Dikatakan di sini. Nah, sekarang beliau ingin membantah nih. Bagaimana cara kita membantah mereka? Kan mereka tadi mengatakan bahwasanya orang-orang musyabbiha ini mereka menetapkan nama-nama Allah tapi menyerupakan sifat dan nama tersebut dengan makhluk. Karena mereka beranggapan satu, nas Al-Qur'an yang menunjukkan demikian. Yang kedua, bahwasanya Allah berbicara dengan hambanya itu sesuai dengan pemahaman hambanya. Nah, gimana cara membantah mereka? Ya, memang rodok pusing coba. Kita belajar si asma wa sifat tuh rodok, rodok pusing. Ya, tapi memang harus gitu. Ya, harus seperti itu. Tapi nanti kelama kelamaan atau kalau sering dengar, sering dengar tuh ngerti sendiri nanti. Oh iya, maksudnya begini. Kalau sering dengar, sering dengar, sering baca, sering baca akan paham. Oh seperti ini, oh seperti ini. Yeah. Bayangkan, antum pernah dengar dulu seorang yang pernah mengatakan terkait masalah sifat Allah itu apa namanya, berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Allah itu ada sebelum ini, ada diawali dengan ada, kemudian ada, 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 ada itu lho. lalu tidak ada, kemudian jadi ada. Itu gimana maksudnya, coba? Ya, anda pernah dengar dulu itu? Ya. Nah itu kan bagaimana mereka mau otak atik gitu sifat itu. Akhirnya mereka keblinger sendiri. Maka nah, kita katakan ya orang-orang seperti ini pada dasarnya mereka orang faham, tapi mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu satu. Yang kedua bisa jadi itu kurang dowo ngopinya itu. Mungkin untuk menjak ngopi dulu ada saraf-saraf yang kayaknya itu agak-agak bengkok, itu harus dilurusin dikit gitu. Yang tegang-tegang itu kayaknya dicairkan itu. Ya, biar transformasi ilmunya itu ya bisa langsung menyerap ke dalam otak gitu loh. Ini penting ya, man? taib, Dikatakan di sini bantahan yang pertama. Kata Syekh Muhammad bin Soleh beliau mengatakan Anna musyabahat ta'ala li khalkihi amrun batil. Menyerupakan antara Allah dengan makhluk. Ini perkara batil. Ini satu. Ya. Gimana kita mau menyerupakan Allah dengan makhluk? Ini ya, tidak bisa. Batil. Sekarang antum mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Sementara kita tidak pernah lihat Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua. Coba bagaimana cara kita memahami firman Allah Ta'ala. Kedua tangan Allah itu kanan, eh, kata Nabi SAW, Kedua tangan Allah itu kanan. Gimana coba untuk memahaminya? Kedua tangan Allah itu kanan. Masa untuk mengatakan tangan ini di sini dua-duanya gitu? Ya. Kita tidak akan bisa mendeskripsikan sesuatu kalau tidak pernah melihat. Makanya ada sebuah kaidah dalam para ulama itu dalam perkataan para ulama laisa man ro'a kaman sami tidak sama antara orang sing pernah melihat sama orang yang cuma dengar itu tidak sama orang yang sudah pernah melihat dengan orang yang hanya sekedar mendengar cerita itu tidak sama cara mendeskripsikannya tidak pernah sama antum tanya orang yang hanya melihat Ka'bah lewat televisi sama orang yang sudah pernah pergi haji umroh itu beda ceritanya beda ceritanya tidak kan pernah sama orang yang hanya melihat secara teliti mendeskripsikan oh ka'bah itu di sini kemudian begini segala macam oh ini namanya hijr ismail begini segala macam tapi coba orang-orang sudah pernah pergi dia akan menceritakan secara mendetail bagaimana ka'bah itu bagaimana ini segala macam bagaimana lintasan luasnya Ya, luasnya lintasan tawaf itu seperti apa, atas itu seperti apa, luar masjidil haram itu seperti apa, itu beda. Apalagi ini kaitannya dengan Allah. Kita tidak pernah melihat Allah. Gimana cara mendeskripsikan Allah? Mungkin kita akan melihat Allah nanti baru di dalam surga kok. Ketika seluruh penduduk surga masuk, sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat muslim. Kata Nabi SAW, Iza dakhala ahlul jannati jannata. Ketika seluruh penduduk surga sudah masuk surga. Maka Allah mengatakan, Alam aziduqa, uh, uh, kata Allah Ta'ala, Aturiduna an azidakum. Mau enggak aku tambahkan nikmat kepada kalian? Kata penduduk surga, nikmat apa lagi yang mau kau berikan kepada kami? Ya Allah, engkau sudah menyelamatkan kami dari api neraka. Sudah menjadikan wajah kami putih. Memberikan kami nikmat yang tidak ada tarahnya. Maka Allah pun membuka hijabnya untuk memenampakkan wajahnya di hadapan seluruh. Makhluk di seluruh manusia yang ada di dalam surga Sampai-sampai Nabi mengatakan Innakum rabbakum -badra, badrin. Kalian akan melihat wajah Allah di hari kiamat Ketika di dalam surga Yang mana orang tingkatan di paling bawah Tidak harus pergi naik ke atas Untuk melihat wajah Allah Dari setiap tingkatan-tingkatan kita sudah bisa melihat Wajah Allah Sekarang tidak pernah Nabi aja pergi Isra tidak pernah lihat Allah. Di hari kiamat kita enggak lihat Allah. Memang kita berbicara dengan Allah tapi masih di belakang tabir, di belakang hijab, belum bertemu dengan Allah. Kalau bahasa orang sekarang itu belum face to face. Ya. Belum tatap muka, belum. Hanya di balik hijab kita berbicara dengan Allah. Orang kafir berbicara dengan Allah, orang mukmin berbicara dengan Allah. Tapi masih di balik hijab. Belum kita melihat wajah Allah nah, Maka bantahan yang pertama Ini perkara yang batil Bagaimana kita menyerupamakan Memperumpamakan antara Allah dengan makhluknya Tentu tidak sama ya. Lalu kata beliau Yubtiluhul aqlu yang mana perkara demikian sangat bertentangan dengan logika maupun syariat, sangat bertentangan dengan logika maupun syariat. Akal manusia juga nggak akan menerima. Kok bisa antara makhluk dengan kholik itu bisa diserupa makan. Ya. Nas jelas mengatakan tidak sama antara Allah dengan makhluknya. Ayyakuna muqtadon ususil kitabi wa sunnah amron batilan Atau amron batilan. Karena ya Al-Quran dan sunnah tidak mungkin akan menjelaskan perkara yang batil. Ya, jadi bantahan yang pertama itu menyerupakan menyerupakan antara Allah dengan makhluk itu perkara batin. Dan Al-Quran serta hadis Nabi SAW tidak pernah menjelaskan demikian. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang sering dibacakan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang asma wa sifat Laisa kami syai' wa sami'ul basir antara Allah dengan makhluk itu tidak sama tidak sama dialah maha pendengar lagi maha mengetahui. Taib itu yang pertama. Bantahan yang kedua. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin? Anna Allah Ta'ala khatabal ibadi atau khatabal ibada bima yafhamuna min haythu aslil makna. Allah ketika berbicara dengan hamba-hambanya dengan kalimat yang bisa difahami berdasarkan makna. Artinya ketika Allah berbicara dengan bahasa itu, dengan kata tersebut, orang sudah ngerti gitu loh. Orang sudah paham. Makanya Imam Malik ketika ditanya bagaimana bentuk istiwa, beliau mengatakan namanya istiwa bersemayam itu maklum. Semua orang ngerti tentang istiwa itu. Namanya bersemayam itu bersemayam di atas singgah sana. Semua orang ngerti. Tapi yang tidak dimengerti sama orang itu cara bersemayamnya itu yang tidak dimengerti itu. Itu yang tidak dimengerti. Anda pernah lihat Raja Brunei? Kalau tidur gimana gayanya? Hah. Kalau tidur raja Brunei itu gimana modelnya? Tapi kalau kita bilang raja Brunei tidur, antum ngerti tidur kan? Paham tidur kan? Paham tidur itu. Tapi kalau saya saya katakan, bagaimana tidurnya raja Brunei? Antum gak ngerti karena antum gak pernah lihat. Gimana cara antum mau mendeskripsikan orang oh, antum gak pernah lihat? Ya. Enggak usah lah jauh-jauh kita ke Brunei samping antum antum tidak tahu bagaimana cara dia tidur orang yang ada di samping antum gimana dia tidur di rumahnya bisa jadi terlentang bisa jadi ada yang tengkurap mungkin tidurnya sambil duduk apalagi yang gendut misalkan ya ada mungkin yang tidurnya itu Beranikan agak modelnya kita tidak ngerti caranya karena kita tidak pernah melihat Kecuali kalau antum tanya istrinya, gimana tidurnya suami? Ah, istri tahu, wong oh, tidur sama istrinya kok. Kecuali kalau dia tidak tidur sama istrinya bahaya. Berarti dia tidur sama istri yang lain. Lalu gimana antum mau cerita? Lalu no, tidak ngerti antum bagaimana modelnya. Makanya Imam Malik mengatakan, istiwa itu maklum. Orang ngerti masalah istiwa itu. Bersemayam itu orang ngerti. Bersemayam itu, itulah cara Allah mengabarkan secara bahasa secara bahasa mengerti orang seperti Allah mengat, seperti misalkan Allah mengatakan bal besutotan kedua tangan Allah terbentang namanya tangan terbentang itu jelas kita paham terbentang itu ngerti kita gimana tangan terbentangnya seperti ini kan terbentang namanya cuma masalahnya tangan Allah terbentang seperti apa itu yang tidak kita ngerti itu yang tidak kita ngerti nah ini yang ingin disampaikan oleh Muhammad misalnya oleh Muhammad ini Allah itu berbicara kepada hambanya dengan satu kata yang secara kata itu maknanya difahami sama sama orang-orang yang diajak bicara itu sama orang-orang diajak bicara itu untuk ngerti dia faham istiwa kemudian wajah tangan ya kemudian betis, wah apalagi ya bel, ya. itu kan <laughs> belum kan? <laughs> Ngerti orang. <laughs> Lalu apa kata Syekh Muhammad bin Salih Uthimin? Amal haqiqo wal kunhu alladhi alaihi dhalika makna Fahuwa mimma ista'tharallahu ta'ala bi'ilmihi fima yata'laku bidatihi wa sifati Akan tetapi berkalau hakikat ya hakikat dari perkara tersebut itulah yang tidak kita fahami karena ilmunya tidak pernah sampai kepada kita yang datang ilmunya itu hanya Allah mengatakan Allah punya tangan Allah punya wajah Allah punya apa namanya ya Allah punya betis ya Allah begini, Allah begini Itu yang sampai, Allah bersemayam Itu yang sampai kepada kita Allah turun ya, Turunnya Allah seperti apa? Kita tidak ngerti Karena kita tidak pernah sampai Ilmunya yang lebih daripada itu Hanya Allah mengabarkan kepada kita Dan Rasulnya mengabarkan kepada kita Tentang secara Garis besarnya saja Tapi tidak secara mendetailnya Ya sama seperti ada orang yang mengatakan begini ditanya Gambaran seperti ini Antum datang ke rumah Ke rumah saudara Antum misalkan Assalamualaikum ya, Keluar anaknya ya. Ditanya, Bapaknya abinya ada Ada tapi lagi makan Dia ngomong lagi makan Antum ngerti makan Makan itu seperti apa makan itu Cuma yang Antum tidak ngerti Dia makan lauknya apa Nasinya berapa Minumnya apa? Antum tidak ngerti karena hanya mengabarkan secara umum dia sedang makan ya sama seperti ini Allah itu hanya mengatakan Allah itu punya tangan tapi tangan Allah seperti apa apakah sama dengan tangan manusia tidak ada kabarnya kepada kita maka kita stop sampai di situ tidak boleh lebih daripada itu ya ada dulu sudah ada kan di luar kan ya ada dulu Baik. So, kita lanjutkan sedikit. Ah, di sini Syekh memberikan contoh terkait kelompok ini. Bahwasanya kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu apa adanya tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Nah, contoh kata beliau, ya. Yeah, Beliau mengatakan wa idza taala an nafsihi annahu istawa Maka ketika Allah menyebutkan tentang dirinya bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy fa innal istiwa min haitsu aslil makna maklum Maka istiwa secara maknanya jelas. Orang ngerti. Istiwa itu sudah digerti sama orang. Kalau bahasa sederhananya, kita katakan Zaid duduk di atas kursi Namanya duduk itu Ngerti orang Faham Tapi yang menjadi pertanyaan Zaid itu duduknya seperti apa Itu yang tidak ada kabarnya Hanya dikatakan Zaid duduk Di atas kursi Itu doang tapi bagaimana duduknya? Apakah sambil ngangkat kaki kah? ataukah sambil dia rebahan begini kah ataukah sambil dia apa namanya memangku dahu eh nah ngerti tidak ada kabarnya yang penting datang kabar ke kita Zaid duduk di atas kursi itu doang sama dengan Allah taala di sini Allah mengatakan Allah bersemayam di atas aras sudah stop hanya sampai di situ tok Allah tidak menambah Allah bersemayam begini, begini, seperti ini, seperti ini. Tidak ada riwayat mengatakan demikian. Cuma Allah katakan Ar-Rahmanu alal Allah bersemayam di atas ars Begitu pula dalam ayat yang lain Ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi ilal Kemudian Allah bersemayam di atas ars Tidak disebutkan bagaimana bersemayamnya Tidak disebutkan Nah kita tugasnya apa? Mengimani Allah itu bersemayam Tapi model bersemayamnya itu Yang tidak datang khobarnya kepada kita Dapat poinnya jemaah? Faham ya? Ini benar-benar harus difahami Karena banyak orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini ya. Banyak orang yang menyimpang Lakin hakikatul istiwa allati huwa alaihi binisbati ila istiwa illahi al arsyihi akan tetapi hakikat istiwa yang dilakukan Allah itu yang tidak difahami. Karena tidak disebutkan secara terperinci oleh Allah Ta'ala. Tidak disebutkan. Contoh sederhana lagi. Nabi SAW itu punya telaga. Telaganya Nabi itu berbentuk persegi. Karena lebar karena sisi-sisinya itu sepanjang satu bulan perjalanan. Eh kok satu bulan sih? Empat puluh tahun perjalanan. Afwan, empat puluh tahun kalau salah. Ya. Sekarang saya mau tanya sama Antum, bisa kasih hadiah. Kalau dijadikan dalam bentuk satuan sentimeter, berapa kira-kira? Hah? Kira-kira berapa? Itu? Antum yang Biasanya orang-orang teknik nih bisa ya teknik sipil ini yang bergelut dengan sentimeter-sentimeter itu. Berapa kira-kira? Berapa meter persegi itu telaganya Nabi itu? Sudah dikasih tahu jar anunya, ukurannya, bentuknya persegi, sisi-sisinya itu panjangnya sejauh 40 tahun perjalanan. Kira-kira berapa meter persegi itu? Antum mutanya Mbah Google sekalipun enggak tahu dia. Mau antum bersmedi di Gunung Semeru biar datang jawaban, enggak akan datang. Enggak ada jawabannya. Gimana mau dijawab? Wong enggak ngerti kita. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ya, ini sederhana nih. Nabi menyebutkan jumlah nabi itu 124.000. Coba sebutkan dari 1 sampai 124 ribu itu. Ada yang tahu? Paling maksimal mentok kita bisa sebutkan 25, karena memang 25 itu yang disebutkan kepada kita. Tapi sisanya 124 ribu loh, kurang 25, berarti masih ada sekitar berapa? Berarti ada sekitar 123.975. Ah, siapa namanya itu? Coba-coba. Berapa? Coba sebutkan. Nabi yang urutan ke 10.000 ribu siapa? Masa mau hitung anak anak apa kancing baju? Kayak yang jawab A B C D dulu. Tidak ada yang tahu jamaah karena cuma disebutkan secara global. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini harus ah di sini baru kita menggunakan ya nalar kita untuk berpikir oh iya benar. Apalagi berkaitan dengan Allah Ta'ala Ini tidak disebutkan Li anna haqiqatal istiwa Tatabayanu fi hakil makhluk karena hakikat dari istiwa itu yang tergambar dalam diri kita itu adalah bagaimana istiwanya makhluk, tapi Allah tidak pernah, tidak ada. Falaisal istiwa ala kursiin mustakirin kal istiwa ala rohli ba'irin bin nafurin. Faida tabayyan fi hakil makhluk, fatabayunu fiha bain khaliq wal makhluk fi khaliq wal makhluk abyanu wa adzam. Kalau ya, kalau nih kata beliau, ya istiwanya makhluk saja itu bisa berbeda-beda. Maka istiwanya Allah pun jauh lebih berbeda dengan makhluknya. Itu tidak sama. Ya. ini perkara sederhana. Sederhana tapi menjadikan orang itu menyimpang. Padahal sebenarnya ya sederhananya begini loh. Gampang sebenarnya dalam masalah tauhid asma wa sifat ini. Gampang sebenarnya. Ya, gampangnya gimana? Satu, tetapkan apa adanya yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dua, tidak usah dipikirkan bagaimana bentuk seperti apanya. Tiga, imani apa yang ada. Sudah selesai. Atau mau mikir panjang lebar ya. Akhirnya lama-lama-lama. Pusing kita, pusing Karena kita memikirkan sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam benak kita Tidak pernah kita melihat bagaimana bentuknya Nah inilah akidah ahlus sunnah Dia memilih yang mudah tidak mengambil sesuatu yang menyimpang Ya, Tapi itulah orang Indonesia kadang-kadang kita dapati ya. Ustaz kalau ada yang ruwet ngapain diambil yang gampang lebih baik ruwet mikir tentang istiwa itu daripada yang gampang Kalau tinggal yang gampang aja selesai. Selamat. Ya, ya. ini tidak berkutat dalam masalah yang seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Menyimpang. Ya, menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama Allah. Padahal Allah sendiri dan Rasulnya menyebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis beliau. Tapi ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbagai ini ya semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat wa jizakumullahu khairan atas perhatian untuk semuanya barakallahu fikum. subhanakallahumma rabbana bihamdika insyaallah dan atas takfir wa atubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh